Halo nakama semua, jumpa lagi dengan saya di channel Lulusan Gaming. Di video kali ini, Lulusan Gaming bermain game Ocean Conflict Royal War lagi, teman-teman. Yang dimana ini Lulusan Gaming sedang menggunakan akunnya Mas Akbar Yoho, level 90. Dan untuk CR-nya atau combat-nya atau power-nya, teman-teman, itu 21 juta. Power akunnya, bukan harga akun ya teman-teman, ini perlu di note karena banyak sekali yang gagal paham, dikira harganya 21 juta tapi ini CR nya yang 21 juta. Untuk kisaran harga akunnya nanti silakan bisa chat langsung, nanti untuk nomor WA nya Lulusan Gaming bakal taruh di deskripsi. Ya murah kok katanya, nggak mahal ya, nanti silakan ya bisa negosiasi sendiri. Dan Lulusan Gaming akan sedikit mereview akun ini, itu sudah sampai guildnya ya. Oh bukan guild, kalau guild nanti bisa lihat sendiri guild rankingnya. Guild rankingnya level 1 Yoho, terutama residennya Yoho ya, Yoho. Lalu Yoho kan ini akun ini, lalu kita kontes arena, arenanya ranking 3. Ranking 3 ini gajiannya banyak loh teman-teman. Gajiannya nggak main-main. Diamondnya setiap hari mendapatkan 360 diamond. Rewardnya mana ya? Kita lihat dulu rewardnya. Report bukan report. Gimana teman-teman? Bukan poin. Lama nggak itu ya. Nah ini di rules. Rule nomor 3, 320 diamond. Nah itu setiap hari dari arena doang, belum dari yang lain-lainnya. Katanya bisa ribuan diamond dalam satu hari, kata Mas Akbar ini. Dan kita akan review yang dimana hari ini itu ada time limited reward pool, ada event Siriu ya, Siriu. Kalau di sini namanya Siliu, Siliu, Siriu, Siriu. Di sini eventnya adalah untuk mendapatkan pedangnya Siriu, teman-teman. Kalau misalnya ranking 1, ini beat war ya. Jadi kalau kita peringkat 1, ranking 1 itu bisa mendapatkan ini. Crew exchange kupon itu bisa ditukar, yang dimana 17 quality ya, CR 17 quality crew member. Ini bisa ditukarkan, dan juga ada bottle pink island wine. Lalu di sini yang paling utama adalah untuk awaken material, teman-teman, weaponnya si Siriu itu sendiri. Nah ini Lulusan Gaming bakal gacha, bakal draw 100 kali. Kita bakal draw, kita habiskan tiketnya 100 kali. Apakah nanti kita bakal peringkat 1 untuk tiketnya? Kita akan coba ya. Dan juga mungkin teman-teman yang penasaran gacha di sini itu dapatnya apa aja sih? Nah kita langsung bahas bareng-bareng, kita cek bareng-bareng. Lulusan Gaming juga penasaran ini, ketika kita draw kali 10 itu dapatnya apa sih? Kita langsung gacha yang pertama. Oke, dapatnya wow, ada fragment Siliu, lalu ada tadi kotak, waduh malah kepencet teman-teman. Kita gacha lagi, nggak apa-apa. Nggak bisa lihat kotaknya ya, mau dipencet malah next. Ini maksudnya mau diginiin, nah gini. Ini full 13 sampai 15 quality CR-nya crew shard ya, teman-teman. Yang gold ini, lalu kita mendapatkan fragment Siliu. Di sini kita bisa ngumpulin fragmentnya Siriu, teman-teman. Oke, jadi sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau misalnya teman-teman up si Siriu ini, bisa nih gacha di sini. Kita masih ada banyak tiketnya, kita lanjut. Ada 16 quality shard. Oke, kita dapat fragmentnya banyak, banjir reward ya teman-teman. Lalu di sini ada 16 quality shard. Nice. Lalu di sini ada apa lagi? 16 quality shard selection chest, bisa milih. Kita gacha lagi. Oke, 13 sampai 15 quality dan juga 16 quality. Nanti kita bakal tes si Siriu ini ya. Ini rankingnya belum muncul ya teman-teman, masih peringkatnya Robin, Robin Hood. Kita bakal gacha sampai 100, kita habiskan.
Oke, akhirnya kita masuk ke ranking 2. Ranking 2 dapatnya ya lumayan, tapi kita bakal kejar ranking 1. Ini sepi sih teman-teman. Karena bid war-nya itu ya bisa dilihat sendiri ya. Mungkin yang memang build si Liu ini nggak banyak. Jadi kita bisa kemungkinan besar mendapatkan reward yang memang kita incar. Kita bisa peringkat 1. Nah, ini kita sudah langsung place-nya peringkat 1. Kita bakal rebut. Kita bakal gacha terus sampai sisain 30 ya. Nanti barangkali si Mas Akbar ini mau gacha. Nanti kita akan tes arena si Liu ini apakah worth untuk kita build. Katanya GG banget teman-teman, ini GG. Oke, kita sisakan. Nah, lumayan kita tadi udah dapat banyak sekali. Oke, peringkat 1 dengan poin 1100. Nice ya. Kita bakal tes. Nah, di sini untuk nukarkan ini ya, teman-teman. Nah, ini dia. Nanti kalau misalnya kita peringkat 1, kita dapatnya 45. 45 kupon. 45 kupon bisa ditukar ini 15, berarti kita dapat 45 ya. Berarti dapat berapa? 150, 300, dapat 450. 451, lumayan banget ini bisa buat build si Ryu teman-teman, bukan hanya mendapatkan awaken material weaponnya ya. Ini worth banget kalau misalnya teman-teman punya banyak tiket, kumpulin tiketnya. Jadi setiap event teman-teman bisa kumpulin tiket sampai 100, nanti digacain ya, gacha sesuai char yang memang dibutuhkan yang mau dibuild. Nah kayak ini kan si Ryu, memang si Mas Akbar ini lagi build si Ryu, masih B4 ya si Ryunya. Ini GG sih, si Ryu masih bintang 4. Nanti kalau menang pasti ya, pasti naik ini sih. Udah pasti, pasti menang. Diamondnya juga masih melimpah. Santai ini, masih bisa menang. Kita langsung kontes arena. Dia lagi nge-build si Ryu. Kita tes lawan yang paling bawah. 21 juta lawan 20 juta aja ya. Kita bakal challenge yang ini. Kita bakal tes si Siriu apakah ini GG atau tidak. Dan naminya ini sih, wah GG banget teman-teman. Ada Nami Valentine, lalu eventnya juga ada si Bullet. Nah ini, ini kenceng gak suaranya ya, pelanin dikit mungkin ya. Ada Yamete. Iya mete. Lalu Nami. Wah gila damage-nya. Edan, damage-nya berapa? 18 juta tadi teman-teman. Gila. Wah ini dia. Oh iya sakit banget ya si Ryu. Pantes ini bisa jadiin DPS. Ini GG si Ryu. Jadiin DPS sama Nami Valentine, bagus banget emang ini. Ryu ini tipenya tipe skill ya teman-teman, bukan DPS yang gambar tangan itu loh. Tangan itu kan DPS. Ini formasinya dia banyak defense-nya. Defense-nya 4. Enggak ada, oh enggak pakai Vinsmoke Sanji. Pakai DPS. Banyak kan memang metanya itu tank karena memang keras ya teman-teman, keras. Wah, ini sakit banget ini teman-teman. Wih, gila. Berapa itu tadi? Entah itu 23 juta atau berapa itu tadi ya. Lewat GG banget sih ini. Ini gak ada lawan sih kalau peringkat 3 ke bawah. 4, 5, 6, 7, 8 itu gak bakal bisa ngelawan sih. Ini saingannya ya peringkat 2 sama peringkat 1 ngejarnya. Harus bener-bener ngejar. Makanya ini si Ryu lagi di build teman-teman, biar bisa ngejar. Ngejar ketinggalan dengan yang ranking 2. Kita bakal lawan yang ranking 2. Ranking 2 ini pakai apa sih? Formasinya kan nggak beda jauh ya. Wow, ada Vinsmoke Sanji teman-teman. Vinsmoke Sanji, DPS-nya ada Magellan, ini GG banget. Dan juga ada Kurohige ya. Kita bakal challenge saja ya, gas ya. VIP 8 Nabilo teman-teman. Sedangkan dia itu VIP 2 ya. Ini VIP 8 yang kita lawan. Cooling down, aduh nggak masalah, kita pakai diamond ya.
karena diamondnya banyak kok, 19.000 loh teman-teman. Bisa buat beli char apapun yang memang diinginkan. Jadi silakan bagi teman-teman yang mungkin berminat ya, bisa nanti kontak langsung dengan orangnya. Untuk masalah harga bisa negosiasi sendiri ya. Lulusan ini hanya mereview akunnya, nggak jadi maklarnya ya, bukan jadi maklarnya, jadi nggak lewat lulusan gaming langsung ke orangnya tanpa perantara. Kayak mau jual rumah aja ya, pakai perantara. Ini tanpa perantara, hanya sekedar akun. Jadi wah gila, ini kita kalah telak ya. Musuhnya DPS-nya itu malah yang di depan loh, banyak kan gitu loh. Karena apa? Karena kalau formasinya dia di depan, dia itu bakal nambah HP-nya atau nyawanya, defense-nya bakal nambah. Dan juga yang belakang itu dia formasi defense, jadi dibalik ya, rata-rata metanya gitu sih teman-teman. Kalau aku ngeliat yang ranking 1, 2 itu pasti gitu, metanya dibalik. Yang tipenya memang dia DPS atau skill, dia sengaja taruh di depan karena menambah HP dan ke defense. Dan kalau yang di defense bakal menambah attack-nya ya, udah dia defense-nya memang kuat, attack-nya ditambah. Nah itu sih metanya teman-teman. Silahkan nanti teman-teman bisa nyari referensi karakter yang memang lagi meta. Nah akun ini bisa jadi referensi nih, ranking 1, ranking 2 dan 3 nya bisa jadi bahan referensi char mana sih yang GG gitu. Fail ya. Oke gak apa-apa, poinnya. Nah mungkin seperti itu teman-teman. Ini kita beat war nya pasti menang sih ya, udah pasti, ini udah pasti menang. 1100 poinnya kita pasti mendapatkan di Shiryu ini. Lumayan loh, 45, gila sih. Bisa dapat shardnya banyak, 450. Sedangkan kebutuhan naik ke B5 nya kita bakal lihat. B5 upgrade startup ya, startupnya 180 kebutuhannya. Ya lumayan. Nah jadi seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan juga komen. Atau barangkali teman-teman yang mungkin mau traktir ngopi lulusan gaming, silakan untuk link donasi ada di kolom deskripsi. See you next time, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.